untuk meningkatkan internasionalisasi dan terlibat dalam kegiatan berskala global. Kantor Urusan Internasional KUI Stamik Royal telah melaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement dengan Direktorat Kehumasan dan Urusan Internasional di KUI Universitas Amikom Yogyakarta pada Jumat 16 Desember 2022. Penandatanganan MOA ditandatangani langsung oleh Direktur DKUI Universitas Amikom, Bapak Erik Hadi Saputra, Eskom, MEng, dan Ketua KUI Stamik Royal, Ibu Citra Latifani, SPD, MHUM. Tujuan penandatanganan MOA adalah untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan. Semoga dengan terlaksananya MOA KUI Stamik Royal dengan DKUI Universitas Amikom Yogyakarta dapat meningkatkan kerjasama kedua belah pihak dan dapat saling sinergis untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan. Media dan Informasi Stamik Royal melaporkan.